Nama saya Lalombe, umur 42 tahun. Saya sebagai ketua kelompok New Kanakia Smoke Fish yang bergerak di bidang usaha ikan asap. Kelompok kami sudah mendapatkan pelatihan yang dilaksanakan oleh Enslik, yaitu pelatihan pengelolaan ikan asap sesuai dengan good manufacture praktis. Mengolah ikan asap menjadi produk yang lain, ya. Jadi di sini yang terpilih, produk yang terpilih yaitu pembuatan abon dan pembuatan sambal berbahan baku ikan asap. Yang kira-kira bisa bagus untuk produk-produk dari olahan ikan asap kita nanti, karena yang kita harapkan dari produk ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga memang harus higienis. Kita ada dua kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok kata Palisulara, ini adalah kelompok replikasi pilot project yang sip oleh industri, ya, di mana kita butuh satu kelompok baru. Diharapkan mereka akan mengelola ikan asap yang higienis. Kelompok kami baru terbentuk dan sudah mendapat pelatihan yang dilaksanakan oleh Enslik, yaitu pelatihan penguatan kelembagaan yang tujuan agar kelompok kami dapat membangun kerjasama yang baik sehingga kelompok kami dapat berjalan dengan baik. Saat ini kami juga mendapat pelatihan pembuatan abon dan sambal ikan asap. Kalau sesuai dengan SNI itu, nanti kita akan masukkan produk itu cita rasanya enak, kemudian secara kimianya juga dia memenuhi syarat, dan secara mikrobiologinya, kimia dan mikrobiologi itu adalah itu yang menentukan keamanan produk pangan yang kita hasilkan, aman untuk dikonsumsi. Bahan pembantu misalnya air yang bersih, es yang memenuhi syarat, dan bahan tambahan pangan kalau misalnya mereka mau menggunakan pengawet yang diizinkan, ya, jangan pengawet yang tidak diizinkan atau yang malah yang berbahaya. Kemudian juga di situ diajarkan bagaimana dalam hal bekerja mencegah kontaminasi silang selama kita mereka mengolah. Kemudian juga bagaimana dalam hal pengolahan itu fasilitas-fasilitas untuk sanitasi itu dijaga. Ya, itu antara lain, dan termasuk sanitasi peralatan dan juga sanitasi pekerja. Dan kami rencana akan memasarkan produk ini dengan beberapa cara, yaitu memasarkan lewat toko dan swalayan serta pemasaran online.